Hai guys. Macan tutul dikenal sebagai kucing yang sangat gesit dan kuat. Hebatnya mereka berburu sendirian, tidak seperti singa atau anjing liar Afrika yang berburu dalam kawanan. Tapi meskipun demikian, mereka sangat sukses dalam menaklukkan mangsanya. Namun bukan berarti mudah bagi macan tutul dalam berburu mangsanya, terutama jika ukurannya cukup besar dari tubuhnya. Salah satunya terlihat dalam rekaman video berikut ini, seekor macan tutul serang antelop saat sibuk berduel. Awalnya dua antelop tengah bertarung dengan sengit, guys. Sekitar 10 menit, dua ekor antelop bertarung, dan mereka tidak menyadari bahwa pertarungan itu menarik perhatian macan tutul. Di sisi lain, macan tutul itu menunggu kedua antelop kelelahan. Tiba-tiba, macan tutul menyerang salah satu antelop. Tetapi guys, antelop lainnya tidak sadar jika lawannya diserang macan tutul, dan ia terus menyerang lawannya. Sampai akhirnya ia sadar dan langsung kabur. Sementara itu macan tutul tengah berusaha menaklukkan salah satu antelop. Namun, macan tutul itu gagal menaklukkan mangsanya, dan antelop itu berhasil kabur. Nah, bukan hanya video itu aja loh guys. Ada juga nih aksi macan tutul berburu antelop. Terlihat macan tutul dengan berhati-hati mendekati kawanan antelop. Di sisi lain, antelop itu asyik makan dan tidak menyadari kehadiran macan tutul sama sekali. Setelah cukup dekat, macan tutul itu pun berlari dan langsung menangkap mangsanya. Antelop itu pun tidak ada kesempatan untuk kabur dan berakhir menjadi makanan macan tutul. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.